Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apa kalian dalam keadaan sehat? Tetap setia dengan channel saya, Air Home TV. Ikan hias cantik tapi murah saat ini memang sudah banyak. Berbeda dengan zaman dulu yang harganya sangat mahal hingga mencapai jutaan rupiah. Anda mungkin memiliki pengalaman memelihara salah satu ikan hias di bawah ini di masa lalu. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang aneh karena di zaman dulu memelihara ikan hias menjadi hobi yang digemari banyak orang. Itulah kenapa dulu harga ikan hias kecil yang cantik saja bisa sangat mahal hingga berjuta-juta rupiah. Untungnya kini banyak jenis ikan hias cantik yang dulunya mahal tapi kini murah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ikan hias cantik tapi murah ini tadinya berharga mahal. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like notifikasinya, dan sebarin ke sosial media kalian ya guys. Kita langsung ke pembahasan, cekidot. Koi. Ikan hias cantik tapi murah yang pertama tentu saja adalah ikan koi. Ikan yang berasal dari Jepang ini dulu sempat begitu mahal harganya karena ikan ini dianggap membawa keberuntungan serta tingginya permintaan. Kolam-kolam ikan hias di muka publik seperti di hotel dan restoran biasanya menjadikan ikan hias kecil warna-warni ini sebagai salah satu penghuninya. Kini ikan koi termurah bisa didapatkan mulai dari 15.000 dan yang termahal konon ada yang mencapai 2,8 miliar rupiah. Ikan diskus. Ikan hias kecil warna-warni ini pada masanya juga sempat begitu populer dan akibatnya harganya ikut melonjak tinggi. Jenis ikan hias air tawar ini sangat populer di Asia dan disukai karena bentuknya yang lucu serta coraknya yang indah. Ada banyak jenis ikan diskus dengan berbagai motif dan semakin bagus motifnya semakin mahal pula harganya. Kini ikan hias cantik tapi murah ini dijual dengan harga terjangkau yaitu dari mulai Rp200.000 untuk ikan dewasa dan Rp30.000 untuk ikan diskus anakan. Ikan guppy. Ikan guppy adalah ikan hias cantik yang ukurannya sangat kecil bila dibandingkan dengan ikan hias lainnya. Ukuran rata-rata ikan guppy betina adalah 4-6 cm, sedangkan untuk ukuran ikan guppy jantan ukurannya bahkan bisa lebih kecil lagi. Tak heran si kecil ini dikenal sebagai ikan hias cantik murah karena harganya yang bisa dibeli mulai dari Rp5.000 per ekornya. Ikan mas koki. Ikan hias cantik tapi murah berikutnya ini sudah sangat dikenal dan juga banyak dipelihara oleh para pecinta ikan hias. Ikan mas koki memang memiliki corak warna yang mirip dengan ikan mas konsumsi. Namun tentu saja ikan mas koki tak dapat dikonsumsi. Beberapa tahun lalu ikan mas koki memang pernah dijual dengan harga jutaan rupiah. Namun kini hanya dengan Rp30.000 pun sudah bisa dibeli. Beberapa jenis ikan mas koki yang populer diantaranya koki kalkio, koki rancu, dan ikan mas koki komet. Ikan neon tetra. Ikan hias kecil warna-warni ini juga dulu sempat dijual dengan harga mahal, namun kini termasuk ikan hias cantik tapi murah. Corak ikan neon tetra sangat unik dengan perut berwarna perak dan sisik biru menyala hiasi warna hijau dan merah menyala.
Tergantung jenisnya, kini ikan hias neon tetra bisa didapatkan mulai dari Rp1.500 saja. Ikan manfish. Ikan manfish juga pernah begitu tenar dan menghiasi hampir setiap akuarium yang ada di rumah-rumah. Karena bentuknya yang unik, ikan hias manfish dikenal juga dengan nama ikan malaikan, ikan zebra, dan ikan layang-layang. Sempat menyentuh harga jual tinggi, kini ikan hias cantik tapi murah ini dijual mulai dari 15 ribuan saja per ekornya. Ikan cupang. Ikan cupang dikenal sebagai ikan hias yang kuat, hidup lama, dan tak bisa dicampur dengan ikan cupang lainnya. Ikan hias kecil yang cantik ini memiliki banyak sekali jenis dengan corak serta keunikan yang berbeda-beda. Harga ikan cupang dewasa biasa dijual dari Rp35.000 per ekor, sedangkan harga anakannya dimulai dari Rp10.000 per ekor. Oke, itulah pembahasan mengenai ikan hias cantik tapi murah ini tadinya berharga mahal, versi Air Home TV. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Goodbye, see you later.